Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali teman-teman di video saya. Di video kali ini saya mau berbagi informasi ya teman-teman ya. Masih di seputaran waktu teman-teman. Nah, ini sebagai lanjutan video yang sebelumnya ya, yang kemarin saya upload ya. Oke. Di video kali ini saya mau menginformasikan teman-teman mengenai kemajuan anakan lovebird ya teman-teman ya. Oke, kalau kemarin kita lihat satu anakan sudah keluar itu selang berapa hari kemudian anak yang kedua juga keluar teman-teman, dan karena kondisi kandang yang sangat penuh ya, karena sekarang di dalam kelompok itu masih ada 3 anakan teman-teman, dan ini lukanya di luar ya, jadi ribut terus teman-teman. Akhirnya saya pisah ya, yang anak pertama sama kedua itu saya pisah teman-teman. Oke, seperti apa kondisinya nih ya, bisa teman-teman lihat ya, ini anak yang satu sama dua. Jadi dari 5 bersaudara, anak pertama dan kedua sudah satu satunya. Cukup cantik teman-teman warnanya dan lucu ya. Ya masih agak takut ya kalian orang itu ya, karena dia sebelumnya jarang banget teman-teman lihat orang ya. So, itu keluar saya pisah, saya gak takut teman-teman ya. Sekilas penampakannya warna cukup cantik teman-teman, cukup cerah ya. Oke, dan untuk yang anakan selanjutnya itu di dalam ya teman-teman ya, bisa lihat ya, tapi agak kabur nih, nggak fokus ini. Nah, teman-teman, anak yang ketiga sama keempat dan satu lagi kelima di dalam teman-teman, itu udah juga mulai belajar keluar ya. Kelihatan jelas kalau yang ini mata merah ini teman-teman. Oke. Kita lihat lagi teman-teman anak yang pertama kedua ya, biar dari depan ya, kalau tadi dari samping ini cukup lucu ya, dua bersaudara ini ya. Nah, kalau teman-teman lihat tuh, jenisnya nih jenis lutino teman-teman, jenis lutino retina merah ya, kakinya kelihatan pink itu, dan cukup pedes juga ya dari kalungnya ya. Oke teman-teman, mungkin demikian dulu ya untuk informasi mengenai perkembangan anakan lovebird. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya. Terima kasih.